Sebelum saya memulai mereview Calm-nya, saya mengingatkan kembali jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar bermanfaat buat para peternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Heri Bos di channel Bila Kandang. Kita kali ini tidak di pasar, Bos. Ini rencana mau ngeliput di kandang ini. Yang kemarin-kemarin yang dinantikan ya ini. Sekarang kita review di kandang. Salah satu pedagang yang setiap hari ketemu di pasar ya ini. Ya kita jumpa. Ini tadi perjalanan ya cukup lumayan jauh dari pusat kota ke sini di Desa Tugu Rejo Tangan. Itu jarak antara 20 km lalu salah, Bos. Nah, kita rencana mengliput di kambing yang tersembunyi, mulai dari yang Jerabang, ini yang PE, ada banyak sekali, makin menarik hari ini, Bos. Nah, kita di kandang lagi. Alhamdulillah ini dapat undang lagi di kandang-kandang, Bos, buat review-review kandang. Ya, bosan di pasar ya review kandang. Nih, pedagang yang sering ndak asing lagi kalau ke pasar, Bos. Ini sama Mas Agung. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah saya diundang ke kandang ini. Alah, ya, Mas. Ini udah janjian lama ya, Mas, ya. Sebelum kurban nih malah. Ya, sebelum kurban. Malah baru bisa nih. Hari ini alhamdulillah sampai ke sini di review di kandangnya Mas Agung ini. Wah, ini ada maskot-maskot baru apa? Induan terbaru ini. Lama semua, Mas. Lama semua ini. Lama semua. Wah, wah, wah. Nih, Pak. Ini yang display ini, ini contohnya nih. Nah, ini ada tiga. Ini mulai-mulai dari mana? Mulai dari mana ini? Jantannya dulu aja. Wah, jantan-jantan. Ini hasil kandang sendiri apa? Ini dulu pembelian, Mas. Pembelian ya? Iya, pembelian. Oh. Dari umur 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan dari bibit berapa ini? Ini dulu belinya di harga 6,5, Mas. 6,5 ini? Ya, 6,5. Waduh, waduh. Ini TB 5 bulan itu ya 40, 50. 50-an, Mas. 50-an ya? Iya, 50-an. Wah, sudah harga fantastis, Bos. Kalau ini buat maskot apa? Maskot aja, Mas. Maskot aja nih. Ya. Tiap hari buat macak ini. Buat macak tiap hari ya. Iya. Ini jantan muda ini, Bos. Iya, masih muda, masih well satu pasang. Well satu pasang. Belum ada 2 tahun ya? Belum ada, Mas, ini. Belum tahun udah TP 95 ya. 95. Kepala juga bagus, lempet. Ini ya jenisnya PE Bligon. Iya. Wah, mantap ini. Superan ini, Bos. Ini anaknya yang juga istimewa, punya luri juga. Punya, Mas. Punya ya? Iya, cucu Pangestu ini, Mas. Pangestu. Ya, Pangestu. Oh, Pangestu. Kalau terkenal di Tulungagung ya Pangestu. Ini Pangestu. Ini cucunya Pangestu ya seperti ini. Harga ya, juga masih 5 bulan itu fantastis. Nah ini buat maskot aja nih. Ya, buat maskot aja. Ah, ini ndak dijual ini. Buat pejantan anu kandang di kandangnya Mas Agung ini. Iya. Ini wah mantap mantap. Terus ada lagi sebelah ini. Ini betina, Mas. Betina. Wah. Betina. Ini juga Bligon ini. Lempet. Ini lempet. Ini induan ya. Iya. Laktasi ini berapa? Diri, Mas, ini. Oh, diri? Ya, Doro. Masih mau beranak ini. Masih mau beranak ini? Iya, masih mau. Wah, beranak. Ini. Mantap, rewas-rewas. Ini enggak dinego nih. Enggak dinego, Mas. Enggak dinego. Kemarin mau dinego. Oh, terus, kemarin. Ya. Terus ini posisi udah positif. Ambil. Jadi enggak jadi dikeluarkan. Oh, enggak jadi dikeluarkan. Kemarin itu udah ketahuan di pasar ya? Iya. Oh, tapi enggak laku. Enggak laku. Wah, dari enggak laku, enggak jadi dijual aja. Enggak jadi dijual. Malah hamil, malah bunting. Ya, padahal bunting. Dulu udah isian ya? Ya udah isian, kawinan. Mas. Udah. Udah kawinan. Alhamdulillah ini udah bunting. Nah, sudah kawinan, mungkin pejantannya ini, Mas. Ini ya? Iya. Wah. Pejantannya ini. Iya. Wah, ini bisa halo lebih tua ini, Pak. Tua ini, Mas. Tua ini ya. Itu ini udah 2 tahun ada, Mas. 2 tahun. Podo perawan karo Joko nih, Bos. Ini ciri perawan tua iki, Bos. Iya, perawan tua iki, Mas. Perawan tua ya iki. Alhamdulillah udah itu. Putingnya juga bagus, rewas. Nanti
berapa bulan lagi kita nantikan ya, apa ki hasilnya gimana? Kepala merah apa jerabangan ketuanya? Mungkin kepala merah. Kepala merah sama-sama ya. Ini tidak dinego mas. Ya, ini sebelah ini. Ya ini juga Doro mas. Doro ini. Ya mas Doro. Oh. Ini betina ini. Ini hasil kandang sendiri? Enggak. Ini baru pembelian masih 1 bulanan. 1 bulanan. Iya. Masih baru kalau kan. Masih baru ya. Ini umur antara ini 10 bulan. 10 bulan ya. 10 bulan. Hamil ya? Udah kawinan, Mas. Udah kawinan, ya. Tapi belum positif hamil ya. Belum. Masih kawinan 2 minggu. Masih kawin 2 minggu. Kelihatannya ya sudah insyaallah sudah jadi. Ya, jadi ya. Insyaallah. Insyaallah jadi ya. Ini juga enggak dijual nih? Enggak dijual, Mas. Enggak dijual. Ini buat maskot aja ini, Bos. Nah, ini buat display-display seperti ini. Ini ya kambingnya yang pengen luri bagus ya, contohnya seperti ini, Bos. Kalau ini luri dari induk anak sembara sama anak limbat ini, Mas. Oh, anak sembara sama anak limbat. Iya. Nah, ini jadinya ini. Iya. Oh. Kalau induk dari anak sembara, kalau pejantannya dulu dari anak limbat. Dari anak limbat. Ini udah luri-luri terkenal semua ini, Bos. Di Tulungagung ini sudah juara-juara. Ya ini. Ini bercoro Tulungagung ini ya wis keranda-keranda wis diusut. Tapi tidak ada sertifikat ya. Belum ada ya. Ini karena sudah pengakuan dari sudah pejantan dari apa? Sembara. Oh. Ya. Dan pejantannya dari limbat. Limbat ya. Dari sembara. Wah, mantap. Hasilnya seperti ini. Biasanya sembara kan warna-warna jawarandu ya. Jawarandu. Heeh. Full. Full ya. Kalau limbat itu biasanya juga cenderung ke warna-warna favorit Tulungagung ya. Nah, monggo. Ini kalau ini buat display aja ini, Bos. Ya, buat display aja, Mas. Jangan khawatir, nanti ada yang dijual. Ya, pasti ada. Kalau minat ada yang jual. Ada yang dijual. Nah, ya. Nanti kita ini review yang ini, Bos. Yang maskotnya dulu, nanti kita yang dijual-jual dulu. Nah, kita lanjut di yang dijual apa yang di yang lain? Masih yang sementara belum dijual aja, Mas. Belum dijual ya. Oke, oke. Terakhir aja. Terakhir. Oke, oke, siap-siap. Nah, kita sambung lagi. Ini yang maskot-maskot terbaru lagi. Tadi sudah dikeluarkan, sekarang kita di yang terbaru lagi. Nah, ini Mas Agung ini, Bos. Ya. Nih, terbaru lagi. Wah, ini Doro sama jantan ya? Iya. Wah, ini pejantan lagi ini. Pejantan lagi, Mas. Wah, ini yang agak lebih tua deh. Iya, yang tua ya sendiri yang ini, Mas, di kandang. Oh, tua sendiri yang ini. Ini punya luri? Ini cucu limbat. Cucu limbat. Iya, cucu limbat. Nah. Ini 1 meter belum ada ya? Enggak ada, Mas, ini. Enggak ada ya? Enggak ada. 90-an. Yang besar malah yang muda ya? Iya, besar yang muda, Mas. Wah, tinggi yang muda, kan. Ya ini ya lumayan ya untuk limbat, Bos. Iya, limbat. Wah, mantap, mantap. Ini not for sale? Not for sale semua, Mas. Not for sale semua. Not for sale semua ini. Nah, enggak dijual nih, Mas. Nah, ini maskot-maskot kandang dulu nih, Bos. Wah, kalau ini oh ya. Ini babon ini, Mas. Babon ya? Iya, laktasi 1 kali. Laktasi 1 kali. Wah, putingnya bagus, Bos. Iya. Oh. Ini dari kandang sendiri? Iya, kandang sendiri, Mas, ini. Dari hasil kandang sendiri ini. Kandang sendiri. Kepala merah. Merah. Nah, pejantannya ya ini. Dulu, Mas. Dulu ya. Bapaknya ini ya. Oh, bapaknya ini. Ini. Wah, hasilnya ini. Ini yang cetak-cetak dari generasi ke generasi, generasi ya, guys. Iya. sama ya. Wah, ya. Oh, dari generasi ke generasi ini. Wah, ini not for sale juga ini. Wah. Ya, ini usia ini udah 1 tahun lebih, Mas. 1 tahun lebih ya. Udah. Hampir 2 tahun. Udah puel, Bos. Iya, puel. Ini calon induk yang bagus ini, keturunan yang super ya ini, Bos. Ini Ligon TE, kepala merah jerabang. Lah yang ini. Cempe-cempena nih. Hitam manis. Nah, ini yang betina ya? Betina juga, Mas. Nah, betina. Ini usia antara 6 bulan. 6 bulan ini. Wah. Ini anaknya ini dari pejantan anak sengkilat. Sengkilat. Oh, anak sengkilat. Wah, ini generasinya banyak sekali. Satu kandang yang generasi ini banyak dari berapa
luri ini bos. Ya. Nah, macam-macam luri. Pokok yang terlihat bagus itu langsung istimewa di kandang Mas Agung ini bos. Ya lumayan. Lumayan. Wah ini bagus loh, hitam. Tidak ada warna hitam lain nih. Ini juga not for sale sayangnya bos. Nah, jangan bikin greget ya ini. Ini not for sale. Ini, wah mantep-mantep. Ini apa lebih susah mana Jawa Randu sama PE ini kalau perawatan nih mas? Kalau saya perawatannya enak di Jawa Randu mas. Enak Jawa Randu ya? Kalau PE itu penuh perhatian lah. Penuh perhatian ya? Ya. Ini paling sulit gitu. Iya, kalau bagi saya itu mending di Jawa Randu mas kalau buat makanan sama. Makanan? Iya. Nah, itu lebih apa? Perawatannya lebih sulit, sulit etawanya ya, ya. Karena juga mbak anu postur juga diperhatikan ya, perhatikan. Postur makan itu porsi makan juga diperhatikan, perhatikan. Nah tuh kadang ya kalau daya tahan tubuh ya mana ya kak, tahan di Jawa Randunya juga mas, mana di Jawa Randunya ya, Jawa Randunya. Karena juga ekstra kutu ekstra itu bos ya, perawatannya ekstra kalau kambing tahu gini ya, ini harus sabaran lebih ya mas ya, timbang harus penuh kesabaran. Ya perawatan juga lebih anu intens di kandang. Kalau kandang kotor itu harus kadang harus dibersihkan dan ya, enggak boleh ada yang kotor, nanti ya merusak bulu ya, ya juga seperti mau mandi belum sempet karena juga perawatan bulu ya, kalau Jawa Randu elah syukur ya, ini ya. Penting mau dipakani ya wes. Tapi kalau kambing-kambing seperti ini kelas ya, ini kelas kontes menengah ke atas ya ini bos, karena juga perawatan, karena juga apa tuh body postur juga itu pandangan buat orang ya, biasa tertarik seperti ini ya bos, karena gemuknya juga dari ekor juga terawat, itu ada nilai plus tersendiri ya. Karena bisa tertarik orang ya, ini lebih susah bos, nah, karena perawatannya juga lebih sulit juga. Nah, kalau Jawa Randu itu ukur kasih pakan itu sudah ya, mantap super ini. Nah ini kita lagi beralih lagi, itu tadi yang segmen kedua, yang ini segmen ketiga, yang jeriabang yang ini. Ya ini yang kemarin-kemarin yang dinantikan ya ini bos, videonya di kandang. Ini miliknya Mas Agung. Nah, ini. Wah, ini beda keturunan mungkin ini. Iya, beda keturunan. Wah, yang kemarin-kemarin itu yang kayak selendang telinganya lagi semua. Wah, ini pejantan. Ini belum well ya, Mas? Belum, Mas. Masih umur 7 bulan setengah. 7 bulan setengah. TB insyaallah dah 85 ini. Wah, ini luri tadi? Ini luri kalau pejantan dari anu Mas, anak bejo. Anak bejo malah. Ya, kepala hitam. Keluarnya malah jerabang ya. Hidupnya jerabang. Wah, ini dari kecil apa ini dulu pembelian, Mas? Pembelian ya? Iya, pembelian. Umur berapa ya katanya? Ini pembelian umur 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 sampai bulan. Ini hampir poel ya. Ini masih 17. Masih. Iya. Oh, poh. Itu harga berapa kalau dari awal tuh? Pembelianku umur 3 bulan itu 13, Mas. Wah, 13 bos ya, 13. Ini. 13 juta ini peranakannya 3 bulan. Ya. Nah, sekarang ini bisa dikalkulator enggak ini? Dari hanya 3 bulan sampai ini umur 10 ini 7 bulan setengah sekarang. 7 bulan setengah. Nah, itu. Setengah. Bisa dikalikan tuh 7 ini, Bos. Nah, ini. Mantap-mantap nih, Bos. Ini dari lurinya itu juga bejo. Pejantannya itu hasilnya jerabang seperti ini. Ini aja sudah TB sudah 90 up ya. Udah. Insyaallah ada, Mas. Insyaallah ada itu. 7 bulan ini, Bos. 7 bulan setengah. 7 bulan setengah sudah itu. Telinganya kayak selendang. Wah, mantap. Ini not for sale. Not for sale. Not for sale juga. Ini masih maskot. Buat calon, Mas. Buat calon ya. Ini masih calon maskot di kandang ini. Apa? Mantap ini. Kodong ngiler iki. Gitu. Ini pejantan ya, nggih pejantan yang mantap, keluri yo bagus. Wah, harga ya fantastis juga ini. Kita beralih di yang jerabang tengah ini. Wah, doran. Doro.
Udah idean ini mas. Udah idean, udah kawinan ya? Ya kawinan 2 bulan. 2 bulan. Wah ini jerapang merah gula ya ini bos. Woi, ini not for sale juga not ini. Sale juga. Nah, ini usia antara ini 9 bulan setengah mas sekarang. 9 bulan setengah ya? 9 bulan setengah. Wah kepala nih bos. Woi. Ya, yang kemarin yang dinantikan ini ternyata ditanyakan langsung itu ndak dijual, bos. Wah, saya sampai keriting balesin, ndak dijual. Banyak ya? Banyak. Banyak ya? Padahal anu ndak kasih saya nomor ya. Ya, udah kebiasaan, Mas. Udah. Mungkin tahu dari biasanya diliput di pasar. Pasar ya. Wah, padahal kemarin di Facebook atau di YouTube itu ndak saya kasih nomor, nomor. Tapi suka sudah tahu kambingnya ya dari Mas Agung ya. Nah, seperti ini, Bos. Ini ya, penampakannya. Di Tulungagung itu ada. Ya seperti ini berlian kandang Tulungagung ya iki, Bos. Karena ya tersembunyi dari ya. Pedesaan, dari pusat kota jauh 20 km. Nah, itu. Terdapat ini maskot-maskot dari beberapa jenis generasi-generasi juara-juara di kandangnya Mas Agung ini. Nah, padahal ya nggak semewah kandang-kandang peternak atau kontesan yang lain ya. Sedang aja mas. Sedang ya. Yang tapi isinya. Yang penting isinya. Isinya juga lumayan lah. Nah, isinya itu yang seperti belian di dalam tumpuan jerami ya. Wah mantap-mantap. Kalau ini? Kalau ini juga mas sama umurnya. 9 bulan. 9 bulan setengah ya. Setengah ya. Ini sudah kawinan yang kemarin. Kemarin saibean Ferrari semua ini. Mas. Ferrari semua ya, yang ya. Lihat ya di Samudra. Samudra Itawa ya, itu sudah kawinan tapi ini not for sale not juga. For sale semua. Semua not pun enggak dijual. Kayak selendang itu enggak dijual ini, Bos. Karena wah, mantap. Ini dari kandang sendiri? Ini pembelian juga, Mas. Pembelian juga. Merah ya. Merah-merah juga awalnya ya. Awalnya dari Trenggalek kalau yang ini. Oh, dari Trenggalek. Ini cucu Tembong. Cucu Tembong. Wah. Tembong. Ini satu kandang berapa generasi gitu. Aduh, ini cucu Tembong. Tembong. Ini Nagata. Nagata yang ya. Ini. Ini cucunya Nagata, Bos. Wah, ini kalau disatukan satu kontes itu diambil dengan Mas Agung ini keturunannya. Satu kontesan ini ada Bejo, ada itu Nagata ya, ada Limbat ada Limbong ada Pangestu Sembara. Waduh, itu diambil semua satu kandang dari satu ini. Aduh mantap-mantap. Nah ini sudah IP apa belum? Sudah tawan IP sih ya. Iya, udah dua ini sama Mas pecandannya. Oh. Ini dari kecil berapa? Ini pembelian 9 juta. Waduh, 9 dari juta, Bos. Umur 1 bulan setengah. 1 bulan masih ngedot ya? Ngedot. Wow. Tiap hari ngedot. Tiap hari ngedot ya. Tiap hari ngedot sampai segini, Bos. Itu sudah lolos seleksi alam ya. Sudah. Lebih 1 bulan setengah mas, lebih 25 hari sudah satu siklus lah. Nah, satu siklus ya, ya. Nah, udah lolos seleksi alam ya. Biasanya itu sulit kalau kalau dari dot itu kadang ya sulit ya mas. Ya, Nah, itu sudah bisa seperti ini tuh, wah butuh prosesnya aja dari dot itu umur 6 bulan nih mas. 6 bulan ya. 6 bulan. Ini butuh proses panjang ya seperti ini, karena juga ketelatenan. Kalau enggak telaten ya. Cekih, paleh. Karena juga ini porsinya cukup relatif banyak juga, karena perawatannya sampai segini itu memerlukan waktu yang panjang juga, proses ketelitian, kesabaran juga. Karena insya Allah membuahkan hasil ya seperti ini, Bos. Nah itu, karena demen. Ya. Dari awal ya demen. Ya, seneng ngerawat rambut ya, ngerawat kambing ya demen. Ya itu, utama kuncinya itu demen. Kalau tidak demen ya itu ukur makani ya wes. Mantap-mantap. Oke, mari kita lanjut yang lain. Ini nanti kita scroll yang lain nih, Bos, yang dijual aja. Jual, yes. Nah, ini yang dijual. Nah, kita lanjut yang dijual aja ini, Bos. Yang tadi-tadi berapa seri ya? 3 seri. Itu seri. No pot sale, not for sale. Tidak dijual. Itu juga ada dijual. Yang ini yang dijual. Ya, yang dijual yang dua ini aja. Yang dua ini. Ini stoknya pas ada dua. Oh, ya ada pas ada dua. Ini berapa ini, Mas? Ini 6 juta aja, Mas. 6.000. Iya.
Dari keturunan? Ini bisa Japri nanti kalau yang. Oh, yang ini bisa Japri, Bos. Iya. Nah, ini dari kalau pecenjangnya dari sini, yang tadi. Oh, yang pala merah. Ya, yang tua. Oh, ini hasil kandang sendiri ya? Kandang sendiri. Oh, kandang sendiri, Bos. Ini 6.000. Ini usia berapa? Ini usianya 10 bulan. 10 bulan ya? 10 bulan. Wah, PE, Bos. Nah, yang ingin cetak dari keturunan kandangnya Mas Agung ya ini. Ini pejantannya sudah tadi ya, tembian juga Mas. Tembian juga. Weh. Sama yang muda. Ada yang muda ya, tapi belum lagi. Dikatakan ya kosongan ya. Iya, masih kosongan. Masih kosongan. Ini minta IP, Bos. Kita kawin dah ipit-ipit gitu. Tapi dah kawinan. Iya, dah kawinan. Ya, semoga saja ini berhasil, Bos. buat cetak-cetak di kandang yang ingin di keturunan dari generasi Mas kandangnya Mas Agung, monggo. Kalau yang ini agak ini, Jawa Randunan. Ya, sudah. Alah, ekonomi saja. Ekonomisan ya? Iya. Ini 2,5 aja niku. 2,5 aja niku. Ini belian sendiri, kandang sendiri. Ini ambilan dari peternak, Mas. Oh, dari peternak. Ya, dari peternak. Oh. Ini usia antara 5 ya? 5 bulan. Ini Derian, Drabang. Wah, mantap-mantap. Tuh. Ini belum waktunya ini, Bos. Yang ini sudah waktunya. Yang lain sudah habis? Sudah habis, Mas. Ada yang lain, Mas. Apa? Jawaradu. Oh, Jawaradu biasa. Ya, yang kemarin dibawa ke pasar. Oh, nah itu. Nah, masih itu monggo bagi yang minat. Nah, di kandangnya Mas Agung ini. Yang lain kebanyakan masih Novosel. Iya, kebanyakan Novosel. Nomor kita lihat yang ya, dijual dan dia. Ada apa ya? Apa? Nah. Yang dijual. Wah, induan-induan ya ini. Ya, induan semua. Yang jantan cuma 3 itu. Nih. Ini mulai dari ini. Iya, Mas, ini. Ini induan. Laktasi berapa nih? Ini laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali. Oh, laktasi 2 kali. Berapa ini? Ini 3.000, Mas. 3.000. Ya. Laktasi 2 kali. Koploan ya, Mas ya? Koplo. Nih, laktasi 2 kali. Ini dari kandang. Wah, yang ini? Ini buat penggemukan aja, Mas. Oh, penggemukan ya, aja. Ditinggal ini, Mas. Buat tinggal. Not for sale juga. Kalau ini? Ini laku. Oh, laku ini? Iya. Nanti mau ngantar, Mas. Oh, nanti mau ngantar. Ngantar ya. Laku berapa, Mas? Ini laku 29. 29. Ini hasil kandang sendiri? Enggak. Dari peternak juga. Oh, dari peternak juga. Ini warnanya putih. Ligonan. Nah, ini? Koploan ini. Kalau yang ini 28. 28, koploh panjang. Iya, koploh panjang. 28 seperti ini. Yang kemarin-kemarin di pasar ya ini, Bos. Iya. Ya. Nah, itu juga ini jantan-jantan. Iya. Ini ada juga jantan-jantan kecil, jantan. Bakalan-bakalan. Tapi ya Drabangan. Nah, ini yang agak dawuk. Dawuk. Ini dawuk berapa ini, Mas? Itu 27, Mas. 27. Ini juga 27. Ini 27 dawuk. Nah, ini itu 24. 24. Wah, 24 ya ini, Bos. Ini semua yang dijual ya, yang dijual. Yang dijual. Ya, dijual. Ada berapa? Ada sedikit ya. Tapi ya, yang maskot itu kandangnya sebelah itu. Sebelah. Halo, Mas. Lapakan ini apa, Mas? Kalau ini ramban. Comboran. Ramban ya? Sama comboran. Comboran. Comborannya apa sama namanya? Kalau comborannya saya pakai ampas terus polar. Ampas ketela apa ampas tahu? Ampas tahu sama ampas tahu. Polar sama apa? Fiber. Fiber? Iya, fiber. Fiber itu seperti anunya jagung itu, Mas. Oh, jagung ya. Kulitnya apa jagung ya? Iya. Oh. Kulit jagung. Yang pakai itu. Fiber. Nah, itu juga setiap hari ya itu? Iya, setiap hari. Pak, yang khusus setawa sendiri apa yang Jawa Randu aja? Sama aja, Mas. Oh, sama aja. Sama aja, disamakan. Oh, disamakan ya. Itu campurannya seperti itu atau fiber kulit jagung. Jagung ya, kayak selobot. Selip apa itu? Ya. Oh, selobot kulit selip ya? Iya, kayak jagung selip. Jagung selip dari pabrik. Oh, dari pabrik. Nah, itu namanya fiber. Nama latinnya woyo. polar sama ampas tahu. Ampas tahu ya. Karena di sini di Rejotangan itu sangat mudah dicari apa ampas tahu ya. Ampas tahu ya. Nah, kalau enggak tahu kalau di kota lain ada apa enggak, biasanya cuman gamblong ampas ketela ya. Itu sama aja ya, Mas ya. Sama aja. Comborannya itu yang selebihnya ya ini yang dijual, monggo. Bagian di kandang-kandang di Mas Agung ini, kalau nanti punya keturunan lagi tunggu aja. Tunggu aja. Itu tadi ada yang melahirkan, ya, alhamdulillah. Ya, opa yang ngarit
Jantan betina. Jantan dan betina. Kepala merah. Kepala merah. Kalau dijual is monggo, Mas ya. Dijual Mas kalau yang itu anaknya. Oh, yang itu anaknya dijual ya. Insyaallah. Oke, okay, terima kasih Mas Agung atas undangannya di kandang. Ya. Semoga ini usahane peternakane kambing lancar terus. Amin. Tambah amin. Besar tambah maju amin. Juga. Tambah dikenal juga ya. Amin. Ya itu Mas. Kalau besar terkenal. Ini tambah dikenal orang ini. Kalau ini punya farm apa enggak ini kalau ini? Aslinya ada Mas, tapi belum dipublik aja. Belum dipatenkan? Ya. Belum diresmikan lah waduh. Belum. Ya, belum. Masih kalau yang merah-merah udah beranak insya Allah. Insya Allah ya. Dipatenkan atau diresmikan. Ya. Nah itu sudah ada farmnya. Sekarang ya cuman kandangnya Mas Agung. Aja, ya. Mantap-mantap. Sementara masih belum. Masih belum. Semoga saja minta doanya pemirsa-pemirsa. Peternak Tulungagung semakin berkembang terus berkembang, semakin maju di Jawa di abangnya Tulungagung semakin dikenal ya seluruh Indonesia ya. Kalau masalah ada yang ingin kirim-kirim itu gimana Mas? Itu bisa konfirmasi dulu Mas, bisa diusahakan. Bisa diusahakan ya, ya. Itu bisa. Pokok konfirmasinya. Konfirmasinya nego-negonya ya, monggo. Pokoknya dilancarkan pokok yang nego pokoknya sesuai kesepakatan ya. Ya, kesepakatannya. Masing-masing bisa deal kok ya. Bisa deal, bisa disahkan. Oke, okay, oke. Okay. Ada yang perlu disampaikan? Cukup aja Mas. Cukup ya. Oke, okay, terima kasih Mas Agung. Oke, okay, Mas. Atas undangan di kandangnya. Okay. Salam-salam buat keluarga juga. Ya, Mas. Semoga sehat selalu terus. Oke, okay, bagi pemirsa inilah anu review di kandangnya Mas Agung ini seperti ini, Bos. Ya, cuman sekedaran ini tapi ndak dijual yang ya, sal- ya, yang istimewa yang banyak yang tanya itu pasti banyak hati Mas Agung nanti ya. Banyak itu ya yo ndak dijual dah juga gitu harganya. Oke, terima kasih Mas Agung. Oke Mas, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Terus tetap semangat. Oke Mas. Peternak kambingnya ya, jangan waleh-waleh pokoknya. Monggo lanjut dilanjut. Oke. Okay. Yes, mantap. Ini seperti ini Bos, kandangnya Mas Agung. Ini yang dijual-jual semua di pasar biasa seperti ini Bos. Itu yang di enggak dijual. Ya kandang-kandang enggak seperti kandang kontes-kontes yang lain tuh Bos. Ya cuma sederhana. Tapi isinya ya juga lumayan. Mantap-mantap. Oke, cukupkan video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini agar lebih berkembang lagi video dari saya. Oke, cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sukses. Peternak Jerabang, Tulungagung Indonesia.